Hai, hello. Again, saya pengerusi Mak Buah Bodoh. Secara ringkas ya, saya nak bagi sesuatu mesej pada isu pasal borong sayang dan isu-isu setangkas seangkatan dengan pasang borong tersebut. Okey, statement Malaysia kini, Persatuan Pengusaha Ikan, Sayur dan Persatuan yang berkaitan dengan sayur-sayuran dengan pengguna yang masih mendesak keperluan tenaga pekerja Rohingya, Bangla, Nepal yang berada di kawasan Selayang. Okey. Ceritanya senang macam ni lah. Kebanyakan kawasan Selayang ini didominasikan oleh orang Cina. Tak kisahlah perkara bila saya cakap ni awak fikir saya ni resis ke tak resis, itu hak you orang sendiri. Banyak bangunan yang bernilai jutaan ringgit disewakan pada warga asing. Kedai-kedai yang diberi DBKL lesen pada korang, korang sewakan pada baruah-baruah Bangla tu dengan Rohingya. Lepas tu kau memaksa orang kita sendiri pergi beratur dengan dia, bekerja dengan dia dan sebagainya. Kenapa korang buat benda ni? Dan sekarang ni waktu PKPD ni dah diwartakan, semua orang kena ada dokumen baru boleh masuk. Lepas tu kau tak nak bayar orang kita gaji tinggi pergi kerja situ. Lepas tu kau masih nak bawa Bangla-Bangla dengan Rohingya ni. Okey, mesej ni saya berikan pada orang-orang di Selayang sana, Batu Cave, Rawang dan kawasan-kawasan Sungai Buloh dan sebagainya. Orang-orang sini, Melayu ke, Cina ke, India ke, kau sekarang ni pergi ambil peluang situ, kerja situ. Walaupun gaji kau sikit, kau jangan sampai baru Bangla Rohingya tu masuk, lepas tu kau claim cakap orang luar tu berniaga sana, berniaga sini. Kan? Kalau orang-orang Cina kat situ tak sewakan bangunan pada orang-orang Bangla ni, dia mana duduk mana? Dia pun bukan ada rumah kat sini. Kedai apa semua tak ada, lori apa semua tak ada. Macam mana dia orang boleh masuk? Pasar borong ni, setahu saya kan, tahun 90-an, onwards, kan, semua orang kita kat situ. Dulu India ramai situ tau. Ha. Aku tak tahulah macam mana baru hari masuk. Lepas tu claim macam-macam-macam kan. So, aku harap, tolonglah orang-orang Cina dekat kawasan itu, jangan sewa bangunan kau pada dia. Kau pastikan kau sewakan bangunan tu pada Melayu, India atau bangsa kau sendiri. Jangan bagi sewa pada Bangla. Faham tak, Bahlul? Ha. Kau jangan bagi sewa lagi. Jangan buat hal. Jangan buat perangai. Kan, selalu kau cakap, Lu gila kan. Bukan rugi. Kau cakap aku gila. Lu gila. Kan? Ha, janganlah kau. Cukuplah segala benda yang kau dah binasakan dekat kawasan Selayang tu. Beri peluang pada orang tempatan. Banyak orang nak kerja. Kalau kau bayar gaji 100, 80 ke atas sehari pasti orang akan datang. Faham? Kalau kau bayar gaji RM50-60, memanglah orang tak datang. Bangla Rohingya bolehlah. Permit tak ada, apa tak ada, memang dia boleh kerja. Ha, kan? Kau dengar. Kau jangan, Ban. Aku sarankan orang tolong share video ni sampai pada DBKN, menteri-menteri berkaitan. Tolong pantau, letak askar kat situ. 6-7 bulan pun tak apa. Bila ada askar situ, baru dia tak datang. Kan? Ramailah kan, banyak. Kawan-kawan aku daripada Cayman Island pun pergi turun sayur ke situ. Tengok peranan dia macam-macam. Kan? Jangan sampai orang kita berikat tangan kaki pergi jadi hamba dia orang. Ha, nasib baiklah korang tak ada kat Perak. Kan? Bangla Rohingya, kalau korang Perak ni kau buat macam tu, mampu kau masuk dalam peti. Bahlul. Klaim punya macam kan? Ha, tu tolong sampaikan mesej ni pada semua orang. Kawasan-kawasan sekitar, penduduk, tolong ambil peluang ini untuk pergi kerja. Kau kena pergi kerja. Kerja kawasan itu, pastikan kawasan itu kita punya. Ha, tak kisahlah kau ni ayanda ke, palung ke, along ke, long tiger ke, long kucing ke. Ha, semua-semua orang yang berkuasa, yang rasa tempat tu dia orang punya, pergi ambil. Ha, buatlah sesuatu. Kau nak buat security ke, kau nak buat lori ke, kau nak buat tukar sampah ke, letak tong sampah kau ke. Macam-macam kita ada. Kan, saya tujukan mesej ni pada semua orang lah. Tolong orang Selayang, Rawang, yang berhampiran dengan dia, Batu Cave, semua tolong pergi.
tolong pergi pastikan kali ini kau kerja situ, jangan sampai Bangla Rohingya masuk. Ha, 22,000 orang ada kat situ. Mana data aku pun tak tahulah. Ha, tolong. Tolong ya. Okey, bye. Okey.